keutuhan bangsa dan negara. Fakta nyata yang terjadi sesungguhnya dapat dirubah dan direkayasa. Jadi berita sungguh lihai para pelakunya pada berita yang disampaikannya hingga viral segala media dan menjadi persoalan besar. Terjadi keresahan hoak. Jadi fakta hoak isu belaka hoak informasi hampa jangan sampai kita terjebak pada info dan berita hoak, sebab mereka mencari mangsa untuk ikut perbuatan setan. Lakukanlah berbagai cara untuk cegah berita hoak. Telusuri kebenarannya, jangan langsung ambil tindakan, dukung kejahatannya, hoa. Itu namanya hoa. Berubah jadi nyata hoak isu belaka hoak informasi hampa.